Kenapa rajin berkebun sekarang? Masa nggak tahu sih? Berkebun ini adalah terapi kesehatan jiwa alami. Orang yang suka berkebun biasanya lebih sabar dan pantang menyerah dengan menghadapi masalah karena sudah terbiasa gagal saat menumbuhkan tanaman. Berkebun ini jadi terapi yang efektif untuk mengurangi gejala depresi, kecemasan, bipolar, bahkan skizofrenia. Karena dengan berkebun, kita hanya fokus dengan tanaman. Mereka nggak berisik dan nggak pernah menghakimi diri kita pribadi sebagai manusia. Sehingga, bagus untuk menjaga kewarasan dari kejamnya dunia nyata. Coba deh perhatikan teman-temanmu yang hobi berkebun. Pasti pembawaannya lebih teduh dan tenang. Ya, karena tanaman mengajarkan banyak hal tentang kesabaran dan kebahagiaan yang nggak bisa diukur dengan materi. Berkebun juga lebih sehat karena kita dekat dengan tanaman yang menghasilkan oksigen sepanjang hari sebagai sumber nutrisi otak maupun sel-sel pada tubuh. Apalagi, berkebun di pagi hari dapat mencukupi asupan vitamin D secara alami. Bonusnya, kita dapat stok makanan segar sebagai ucapan terima kasih dari tanaman yang sudah kita rawat dengan sepenuh hati. Gimana? Masih ragu untuk memulai berkebun? Sementara segini dulu ya. Masih ada sih. Biarin dulu.